guys, video ini aku bikin untuk kalian yang sekarang lagi pakai Hanasui Boba Edition tapi kepengen cobain lipstick terbarunya Hanasui. Nih, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian atau kasih tahu ke kalian warna yang mirip. Karena kebetulan kemarin ada yang nanya juga, jadi sekalian aku mau jawab dengan video ini ya. Nah, ini dia udah aku swatch semua warna Boba Edition. Ada 6 shade ya, dan juga lipstick terbarunya Hanasui ini udah aku swatch semua nih, ada 10 warna. Dan setelah aku lihat-lihat, ternyata yang menurut aku mirip itu ada 2 guys. Yang bagian atas ini 1-6 ini adalah Boba Edition, dan untuk yang bagian bawah ini 10 shade ini adalah lipstick terbarunya Hanasui. Yuk kita cocokin mana ya yang mirip. Kita mulai dari Boba 01 atau Forest Berry. Menurut aku untuk Forest Berry ini nggak ada yang sama-sama shade lipstick terbarunya Hanasui ya. Oke, next ada 02 Brown Sugar. Menurut aku ini ada yang mirip nih sama lipstick terbarunya, ini shade 11. Ini untuk swatch di tangan aku, kalian bisa lihat ya. Ini untuk Brown Sugar Boba Edition, dan ini lipstick terbaru shade 111. Dan ini dia swipe di bibir. Next ada Boba 03 Salted Caramel. Menurut aku ini nggak ada yang mirip juga sama lipstick yang terbaru Hanasui. Next ya, ada 04 Pink Lava, juga nggak ada yang mirip. 05 Boba Creamy Peach, nggak ada yang mirip. Dan ini ada shade 06 Boba Hazelnut Latte. Ini ada yang mirip sama lipstick terbarunya Hanasui, yaitu shade 110. Ini dia swatch di tangan aku. Ini Hazelnut Latte, dan ini lipstick terbarunya Hanasui shade 110. Dan ini dia swipe di bibir. Jadi itu dia guys, menurut aku yang mirip sama edisi Boba itu ada 2 ya. Dan buat kamu yang nanya apa sih perbedaannya Boba Edition sama lipstick terbarunya Hanasui, dari namanya aja ya ini udah beda lip cream sama lipstick gitu ya. Untuk si Boba Edition ini dia kan lip cream, jadi teksturnya itu dia lebih creamy dan juga melembabkan, nggak yang matte banget. Nah kalau si lipstick ini dia teksturnya itu lebih matte, tapi ini ringan, nggak bikin ngekrek. Jadi selama aku pakai si lipstick Hanasui ini, dia itu nggak bikin bibir aku ngelopek ataupun ngekrek nih. Kalian bisa lihat kayak gini. Dan untuk ketahanannya, menurut aku ketahanannya ini lebih tahan si lipstick ya, karena dia juga klaimnya smudge proof atau anti geser. Kalau kalian nanya isinya banyakan mana, aku bakalan jawab isinya banyakan si Boba Edition, karena si Boba Edition ini isinya 4 gram guys, sedangkan si lipstick ini isinya cuma 2 gram dengan harga yang sama, yaitu 30 ribuan. Jadi gimana guys menurut kalian? Kalian pilih yang mana? Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian ya. Yaudah kalau gitu, terima kasih buat kamu yang sudah tonton video ini sampai selesai. Semoga video aku ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan ingat ya, buat kamu yang mau check out nih produk Hanasui yang sudah pasti original, aku sudah cantumin link pembeliannya di deskripsi. Nah buat kamu yang belum tahu perbedaan Hanasui original dan juga Hanasui yang palsu, kalian bisa tonton video setelah video ini ya. Oke kalau gitu aku pamit dulu, segini terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe channel aku. See you next video guys, dadah!